Halo teman-teman, kembali lagi bersama ZWK Tips dan Trik. Kali ini saya akan memberikan tips cara menampilkan menu bar. Untuk menampilkan menu bar di ZWK, teman-teman bisa menggunakan perintah menu bar. Ketik menu bar, kemudian enter. Dan kita set untuk value-nya 1, enter lagi. Maka nanti akan tampil menu bar di bagian atas drawing area dari ZWK, seperti file, edit view, dan lain-lain. Nah, untuk menghilangkan menu barnya ini lagi, kita bisa merubah lagi menu barnya dengan value 0. Ketik menu bar, enter, kemudian ketik 0, dan enter lagi. Maka secara otomatis menu barnya akan kembali menghilang. Oke, cukup sekian untuk tips dan trik ZWK kali ini, cara menampilkan menu bar. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat komentar di bawah video.